mengetahui suatu senyawa Y itu rumus molekulnya C4H10O. Dia tidak bereaksi dengan logam natrium, tetapi jika direaksikan dengan HI akan menghasilkan 2 propanol. Yang ditanyakan adalah rumus struktur dari senyawa Y tersebut. Pertama-tama kita analisis apa itu senyawa Y. Jadi dia rumus molekulnya adalah C4H10. Nah, polanya ini dia sama dengan C2H2N plus 2O. Nah, yang memiliki rumus molekul seperti ini itu ada dua, yaitu eter dan juga alkohol. Maka kita perlu petunjuk berikutnya untuk mengetahui senyawa yang mana. Yaitu yang berikutnya adalah dia tidak bereaksi dengan logam natrium. Nah, yang membedakan antara eter dan alkohol adalah kereaksiannya terhadap natrium. Alkohol dapat bereaksi dengan natrium, tetapi eter tidak dapat bereaksi. Jadi bisa dipastikan bahwa senyawa Y tersebut bukan alkohol, tetapi eter. Kemudian, clue berikutnya adalah jika direaksikan dengan HI, maka dia akan menghasilkan 2 propanol. Nah, eter itu kalau dia direaksikan dengan asam halida, dia dapat bereaksi. Jadi dia menghasilkan alkil halida atau haloalkana plus alkohol. Dan sesuai petunjuk di atas, dia menghasilkan 2 propanol yang mana adalah alkohol. Jadi C4H10 itu adalah eter. Jika dia direaksikan dengan HI, maka kita bisa tuliskan C4H10 plus HI, maka dia akan menghasilkan CH3 dua kali kemudian CHI plus 2 propanol, atau bisa dituliskan jadi CH3 dua kali CHOH. Nah, di sini bisa dilihat kalau dia menghasilkan 2 propanol, maka C4H10 bisa di tuliskan rumus strukturnya, yaitu CH3 CH2 O CH2 dan CH3. Jadi di sini alkoksidanya oksinya juga 2, jadi atau bisa disebut sebagai ini etoksi etana karena gugus oksinya adalah etoksi, kemudian gugus alkananya juga etana. Jadi rumus strukturnya seperti ini.